الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa dhukhrina wa safiyyina wa kurrati ayunina maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yawmil qiyamah amma ba'da Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammi bil khair Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana bi sanadina al muttasil ila imam al khatimatil hufaz al imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain amin. Kita lanjutkan hadis nomor 5363. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adil ardi. Adiyu ditafsirkan oleh Imam Abdurrauf Al-Manawi Al-Qadimul Ladhi min Ahdin. Itu penafsirannya. Al-Qadimul Ladhi min Ahdin. Orang yang pertama sekali membuat sebuah perjanjian. Orang yang pertama sekali membikin sebuah perjanjian. Al-ardi tentang bumi itu adalah lillah, untuk Allah, wali rasulih dan rasulnya. Jadi bumi ini dibikin sebuah kontrakan, diberikan kepada Allah, artinya bumi milik Allah. Selepas itu Allah berikan kepada Rasul, mulai pada Nabi Adam, terus kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa lakum min ba'di. Kemudian untuk kalian setelah saya. Summa lakum, kemudian untuk kalian, min ba'di, dari setelah saya. Apa maksudnya? Bumi itu untuk umat Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Fa, itu disebut dengan fa tafsir. Apa maksud dari kalimat itu? Atau fa mana fa tafri'. Man ahya syai'an, siapa saja yang menghidupkan. Terjemahan lafzinya menghidupkan, dalam kurung menggarap. Man ahya, siapa saja yang menghidupkan, dalam kurung menggarap, syai'an, sedikit sesuatu, min mawatil ardi, daripada bumi yang mati. Mawatil ardi, bumi yang mati, falahu raqabatuha, maka baginya orang yang menggarap, baginya orang yang menghidupkan, rokobah artinya lehernya bumi. Maksudnya adalah hak kepemilikannya. Rokobah artinya leher, fakku rokobah, merdekakanlah leher, memerdekakan leher, artinya budak. Bumi enggak punya leher, maksudnya hak memilikinya. Jadi hadis ini berbicara tentang ihya'ul mawat.
Di dalam kitab fikih kita baca faslun fi ihya il mawat, fasal tentang menggarap tanah mati. Apa itu tanah mati? Tanah mati adalah tanah yang belum pernah digarap oleh manusia dan belum pernah diambil manfaatnya oleh manusia. Tanah yang belum pernah digarap oleh manusia dan belum pernah diambil manfaatnya. Kalau itu bekas perumahan, itu bukan tanah mati. Kalau itu bekas persawahan, bekas perladangan, itu bukan tanah mati. Jadi tanah mati itu adalah hutan yang masih segar, hutan yang belum pernah dijamah manusia. Lalu kita tebang pohon-pohonnya, lalu dipagar sekelilingnya, kemudian dirapikan, digemburkan, lalu kita bercocok tanam di situ. Itu maknanya menggarap. Dulu sawah-sawah itu ada enggak? Tidak. Enggak ada sawah, itu nenek moyang yang buat sawah. Nenek moyang neneknya nenek moyang. Maka ketika tahlilan di bulan Ramadan, dia tahlilkan yang meneruko sawah, yang menanam kerambi. Kenapa? Karena ketika kita lahir kelapanya udah besar begitu. Orang tua enggak nanam kerambi, bapak dari orang tua, nenek dari kita tidak pernah nanam kelapa. Siapa yang nanam? Nenek moyang. Lalu ditahlilkan. Nah, 1.000 rupiah. Yang meneruko sawah, yang menanam kerambi, ya. Yang menggaluang sawah, apa? Menggaluang kebun. Itu semuanya ditahlilkan. Nah, mereka yang buat seperti itu, lalu mereka berwakaf. Sawah yang sudah kami taruko, kebun yang sudah kami buat, perumahan yang sudah kami datarkan dari hutan belantara, kami wakafkan kepada keturunan kami yang perempuan. Itu sebabnya harta warisan itu tidak bisa dibagi di Minangkabau karena sudah diwakafkan kepada keturunan yang perempuan. Kenapa kepada keturunan yang perempuan? Karena laki-laki itu punya kekuatan untuk mencari uang sendiri. Akhirnya dengan aturan yang seperti itu, kerisauan nenek moyang seperti itu, supaya perempuan tidak keluar rumah. Tidak ada bahasa TKW. Tidak mengenal bahasa perempuan perempuan karir. Karena mereka berkarya di rumah masing-masing. Limpapeh rumah gadang. Nah, artinya enggak boleh keluar rumah gadang, harus di rumah saja. Maka orang Padang kalau dibilang, dia enggak bilang istri, tapi bilang orang rumah. Nah, sekarang orang rumahnya enggak ada, jadi dia orang kantor, jadi orang pasar, orang supir, orang terminal. Itu sebabnya kenapa terjadi pusaka, pusako tinggi di Minangkabau yang mereka tidak tahu hukum adat. Orang di luar Minang mengatakan orang Minang tidak menjalankan hukum waris. Kami tidak menjalankan hukum waris, tapi kami menjalankan hukum wakaf bersyarat. Maka tidak boleh dijual. Nah, kalau sekiranya tanah itu digarap untuk persawahan, begini syarat dan aturannya. Kalau digarap untuk perumahan, begini syarat dan aturannya. Kalau digarap untuk perkebunan, untuk kebun binatang, untuk kebun, untuk kandang kambing, kandang hewan, begini aturannya. Itu sudah dibahas di dalam kitab-kitab fikih.
Bagaimana seseorang itu dianggap menggarap bergantung kepada untuk apa dia menggarap. Maka itu akan menjadi miliknya walaupun tidak diizinkan oleh pemerintah, ini hukum syariat. Nah, tapi hukum Indonesia, tanah, air, udara milik negara. Tanah, air, udara milik negara. Sehingga antum harus bayar PDAM, PAMSIMAS. Bernafas juga harus dipajak. Nah, setiap yang hidup kena pajak. Ariyatun muaddatun, pinjaman itu harus dikembalikan. Ariyatun pinjaman, muaddatun mesti ditunaikan. Itu arti dasarnya ditunaikan, maksudnya diberikan kepada pemiliknya. Jangan meminjam sesuatu lalu kita tidak kembalikan kepada pemiliknya. Lama-lama jadi barang sendiri. Minjam 10 tahun. Minjam 10 tahun. Pinjam sorban, sorban saya basah, dipinjamin teman. Sebulan enggak dikembalikan. Mana sorban saya kemarin? Entahlah. Nggak tahu saya. Bayar, dia wajib ganti. Kalau ada barang pinjaman yang hilang, wajib diganti. Kalau ada barang pinjaman yang rusak, wajib diganti. Nah, mu'adda, wajib ditunaikan. Kalau barangnya masih sehat, masih utuh, dikembalikan. Tapi kalau barangnya rusak, diganti. Ganti pakai apa? Ganti pakai qimah. Qimah itu adalah harga pasaran pada hari itu, sesuai dengan barangnya. Asyura, hari Asyura, Idul Nabiin, adalah hari besar salah seorang nabi. Idul Nabiin adalah hari besar salah seorang nabi. Kana qablakum, yang adalah ia sebelum kalian. Nabi apa itu? Nabi Asyura, nabi besar, nabi hari besar, nabi Musa. Asyura adalah hari besar nabi Musa. Fasumuhu, maka puasalah kalian akannya hari Asyura. Antum, kalian, itu namanya domir, domir untuk taukid. Di sumu itu fil amar, fa'ilnya domir dalam, wajib tadinya, bukan antum yang zahir itu. Antum itu adalah taukid, namanya taukid lafzi, mengulang-ulangi lafaz yang sama. Boleh mengulang-ulangi kalimat fi'il, isim, huruf, atau kalam. Nah, lah. Nah, itu taukid tuh. Anak. Itu isim. Boleh juga antum pasumuhu, pasumu, di sumu itu tidak ada antum. Kemudian Nabi katakan lagi antum. Kenapa Nabi ulang? Hah? Supaya Wahabi paham. Yang kira antum itu nanti sahabat. Ulang antum. Kenapa kita puasa pada hari Asyura? Hah? Kenapa puasa?
Karena mengingat itu adalah hari besar Nabi sebelum kalian, yaitu Nabi Musa. Kalau kita diperintahkan oleh Nabi SAW memperingati hari besar Nabi Musa, apakah kita tidak boleh memperingati hari besar Nabi kita sendiri? Hah? Mikir. Boleh enggak? Kalau enggak punya otak, enggak boleh. Allah. Tapi kalau dia berpikir tentu boleh. Nabi Musa saja, nah ini kita ulang lagi biar meresap dalam hati antum, biar paham, biar mudah untuk disampaikan. Direkan oleh salah seorang sahabat, nasitu ismah, aku sudah kelupaan nama dari sahabat tersebut. Innaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wasallal Madinah. Ketika Nabi dengan para sahabat baru sampai dari kota Madinah, wajadu Yahudian yasumu fi yaumi Asyura. Nabi jumpa orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tasumu fi hadzal yaum? Kenapa kalian pada puasa pada hari ini 10 Muharram? Qalu, mereka jawab, hadza yaumun adzim, ini hari besar. Ini hari bersejarah. Ini hari Allah selamatkan Musa dari kaumnya dari kejaran Firaun, dan hari Allah hancurkan Firaun dengan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukra. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nasumu, kami juga mempuasakannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih layak menghormati Musa dari kalian. Kalian sudah rubah syariat Nabi Musa, tapi kami tidak pernah merubahnya, dan kami mengakui Nabi Musa itu adalah nabi. Fa amara, maka Nabi memerintahkan kepada seluruh sahabat untuk puasa. Bagaimana perintah Nabi perintahkan? Perintah tersebut ternyata Nabi sampaikan di pagi hari. Karena di pagi hari tidak ada persiapan bagi para sahabat, maka dikirimlah sahabat ke seluruh penjuru Madinah untuk mengatakan, siapa yang puasa hari ini, maka berpuasalah. Yang sudah makan tetap puasa. Begitu untuk menghormati hari Asyura. Siapa yang diselamatkan? Hanya Bani Israel dengan Nabi Musa. Sekelompok cuma diselamatkan. Kita peringati hari keselamatan itu. Lahirnya baginda Rasul adalah keselamatan untuk seluruh alam. Tidak layak dihormati dengan puasa? Nah, tak paham. Salam. Hadis Hasan, Asyura itu tanggalnya tanggal berapa? Asyura tanggal berapa? Ada hadis menjelaskan Asyura yaumut tasi'. Asyura itu adalah hari yang ke-9. Asyura itu adalah hari yang ke-9. 9 Muharram. Do'if tapi Asyura yaumul asyir. Hadis di bawahnya, Asyura itu adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram. Hadis ini terjadi dua hadis yang bertolak belakang. Satu mengatakan hari Asyura tanggal 9 Muharram, satu mengatakan Asyura tanggal 10 Muharram. Itu dua hadis yang tidak mungkin dikumpulkan, maka kita pilih salah satunya. Mana yang dipilih? Yang sahih. Hadis pertama dhaif, hadis kedua sahih. Maka penyampaian ulama adalah Asyura itu adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram. Belum Muharram. Akibu, didiklah, ajarilah, ariqa akum,
budak-budak kalian ala sesuai atas qadri kadar ukulihim akal-akal mereka. Ajarilah budak-budak kalian sesuai dengan kadar akal-akal mereka. Bahkan bukan hanya mengajari budak, berbicara juga seperti itu. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Kata Nabi, ajak orang itu bicara sesuai dengan kadar akal mereka. Maka ketika Nabi SAW bersabda tentang fadilah, fadilah menyebabkan seseorang dapat hidayah, Nabi katakan, khairul laka min humurin na'am, lebih baik bagi kamu daripada onta merah. Karena itu kendaraan yang mewah waktu itu. Nabi enggak katakan jet, pesawat pribadi. Karena kalau dikatakan la ayyah dia kallau rajulan wahidan khairun laka min jet pribadi, pasti sahabat tanya, apa itu ya Rasul jet pribadi? Pesawat yang terbang di udara. Ada wahai Nabi pesawat yang terbang di udara? Ribet jadinya. Bukan fokus kepada pembahasan. Jadi yang dibahas itu yang enggak ketahui itu. Perkara yang enggak jelas. Maka Nabi katakan, humurin na'am itu sahabat tahu, berarti kendaraan mewah. Nah, kalau pada hari ini kalau kita katakan Allah beri petunjuk seseorang, asbab kamu itu lebih baik pada onta merah, justru antum enggak ngerti. Apa onta merah? Maka diganti maknanya, lebih baik pada Rolls. Rolls enggak ngerti juga. Apa anda kalau itu? Enggak ngerti juga. Lebih baik pada angkot merah. Nah, itu kan paham. Nah, itu maksudnya. Khatibun nas ala qadri ukulihim, ajak orang itu ngomong sesuai dengan akal mereka supaya dia paham. Jadi namanya fikih dakwah. Nah, mendidik budak juga sesuai dengan kadar akal mereka. Karena akal orang itu berbeda-beda. Pendidikan itu sesuai dengan kadar akal. Masya Allah. Pendidikan di Indonesia itu susah untuk dicerna oleh masyarakat, oleh anak-anaknya. SD, baru SD, udah mata pelajaran udah banyak, 6 minimal. Tambah lagi bahasa yang gak jelas, bahasa Inggris. Tambah lagi BAM. Tidak pernah belajar BAM? Budaya Alam Minangkabau. Tak kurung ndak di dua, tempi ndak di ante. Ah, tak kurung di dua. Baru sok tadi. Oh, tambah lagi pendidikan yang lebih keren dari itu. Nah, pesantren modern. Pagi bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, apa lagi? Kimia. Nanti lagi akidah akhlak, fikih, tafsir, hadis, SKI, sejarah kebudayaan Islam. Tambah lagi kitab fikih Fathul Mu'in, Matan Jurmiyah. Muka kepala dia. Akhirnya keluar di situ, enggak satu pun yang dapat. Enggak satu pun yang nempel. Kimia ditanya ki aja yang bisa, mia enggak tahu lagi. Kenapa pelajaran tidak sesuai dengan kadar akal mereka? Masa sebanyak itu materi dimasukkan dalam kepala anak yang usianya baru 15 tahun? Sementara guru yang ngajar enggak bisa semua materi itu. Nah, guru kimia ini, IPA ini, IPS ini. Anaknya masukkan semua itu. Dari semua guru yang masuk itu, gurunya saja satu cabang. Tapi masuk semua guru itu disemuatkan dalam kepala satu orang anak yang usianya 15 tahun. Kan enggak logika.
Nah, logika. Harus semua nilai bagus. Mana cara semua nilai bagus? Tapi pendidikan orang-orang di luar negeri, saya kan pernah juga. Mereka itu melihat bakat anaknya. Kalau dari lahir dan nendang-nendang di dalam perut, itu dididik main bola saja. Main bola. Kalau Indonesia tidak ahli dalam semua cabang. Ahli dalam semua cabang olahraga. Bola bisa, voli bisa, taekwondo bisa, badminton bisa, bola pingpong bisa. Ketika coba bertanding, enggak ada yang menang satu pun. Kenapa dia enggak fokus? Enggak fokus dalam satu olahraga. Semuanya main dicoba. Nah, kamari menanggung. Main bola nendang doang bisa. Nggak mau tahu dia lurus tendangannya atau nggak lurus. Maka Nabi mengajarkan bukan begitu cara mengajarinya, tapi ajari sesuai dengan kadar akal mereka. Nah, sesuai dengan kadar akal mereka. Alimun, orang yang alim, yuntafa'u bi'ilmih, yang dimanfaatin, yang diambil manfaat dengan ilmunya, yang diambil manfaat dengan ilmunya, khairun, itu lebih baik, min alfi abidin, dari 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah zikirnya mantap, tahajudnya mantap, duha enggak ketinggalan, salat tasbih setiap hari, puasa Senin Kamis, tapi ketika ditanya hukum dia enggak mengerti. Ahli ibadah memang enggak ada masalah. Tapi munculnya seorang alim, ilmunya dimanfaatin, itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Maka ketika riwayat yang pernah kita ceritakan tentang pertemuan bertamunya Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dilihat oleh pembantunya. Nah, ini Imam Ahmad sholat semalam 300 rakaat. Imam Syafi'i dilihat dari tadi tidur saja. Enggak bangun-bangun. Ini bukan dada lantum ya. Enggak bangun-bangun. Ini dalil santri alim deh. Enggak bangun-bangun dia. Semua ada tahajud dia enggak bangun. Pagi hari Imam Syafi'i ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau, kenapa? Karena pelayannya berpandangan sinis terhadap Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bagaimana malam-malammu wahai Imam? Apa kata Imam Syafi'i? Tadi malam saya sambil tidur mikir hadis Nabi yang berbunyi, ya Umair ma fa'alan nughairu, wai ya Aba Umair, ya Aba Umair ma fa'alan nughair, wai Aba Umair, apa sih yang bisa dilakukan oleh burung pipitmu? Karena adik daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an nangis. Kenapa nangis? Karena burung pipitnya mati. Ya tadi ke pasar sama emaknya nampak orang jual burung pipit, dibeli. Jadi dia makan mangga, mati. Nangis itu Sayyidina, nama beliau saya lupa. Siapa namanya? Hah? Itu enggak tahu, saya lupa. Nah, nangis ya burungnya mati. Maka Nabi sabdakan, ya Aba Umair, kok Aba Umair kan masih anak kecil, kok dikasih kunyah? Nah, itu yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Ma fa'alan nughairu, apa sih yang bisa dilakukan oleh burung pipitmu? Nah, hadis itu saya pikir semalaman.
dapat. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Satu hukum itu lebih baik pada malam-malamnya Ahmad bin Hanbal. Nah, satu hukum itu lebih baik daripada malam-malamnya Ahmad bin Hanbal. Jadi alimun yuntafa'u bi'ilmih, orang alim yang dimanfaatin, artinya yang digunakan ilmunya. Kampai tampe batanyo, kampulang tampe babarito. Baringin gadang di tengah koto, urek tampe baselo, bantang tampe basanda. Itu alim. Dimanfaatin ilmunya, bukan selesai belajar alim lalu dia ngoceh dan tidur. Kalau selesai dia belajar alim, dia tidak mengembangkan ilmunya, dibuat tidur, kitab dilipat, dimuseumkan, lalu dia buka toko, buka kedai, jual es teler, jual nasi goreng, tidak lagi mengembangkan ilmunya, maka itu tidak ada gunanya. Sama aja sama yang lain. Yang berguna itu yang ilmunya dimanfaatin oleh orang lain. Yuntafa'u bi'ilmih, itu lebih berharga di sisi Allah, lebih mahal nilainya di pandangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 1000 ahli ibadah, karena 1000 ahli ibadah itu hanya menyelamatkan dirinya masing-masing. Tapi kalau ilmu alimun yuntafa'ubi, itu dia bisa menyelamatkan orang lain dari kesalahan dalam beramal, kesalahan dalam akidah, kesalahan dalam bermuamalah dan bermuasyarah. Ammatu ahlin nar an-nisa'u lisahih. Nah, di garis bawah situ. Ammatu rata-rata, kebanyakan, bagian besar ahli nar, penduduk neraka itu adalah wanita. Kenapa antunya sifat itu wanita? Kenapa wanita? Satu, karena jumlah wanita lebih banyak pada laki-laki. Nah, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Sampai nanti di akhir zaman, satu laki-laki perbandingan sama dengan 40 wanita. Nah, kalau satu di zaman itu masuk neraka semuanya, maka satu laki-laki masuk neraka 40 wanitanya. Ya pantas lebih banyak, karena jumlahnya lebih banyak. Yang kedua, kenapa wanita? Nah, karena wanita lebih ketat dalam pengamalan agama. Laki-laki ribet, ribet. Laki-laki mengeluarkan suara, ribut, maka hukumnya tidak haram. Tapi coba wanita berteriak-teriak, suaranya orang. Laki-laki keluar rumah pakai celana di atas pusar, di bawah lutut, itu aja dia keluar rumah, bulu ketiaknya keluar. Apakah dia buka aurat? Tidak. Sampai-sampai bulu ketiaknya keluar pun tidak ada dosanya. Tapi wanita kalau keluar rumah satu helai rambutnya, jangan bulu ketiak, satu helai rambutnya, dia dapat dosa. Apalagi kalau bulu ketiaknya keluar, oh, itu udah besar dosa. Jadi aurat laki-laki itu simple, wanita ribet. Tapi yang terpenting di situ bukan itu, kata Nabi. Penyebabnya bukan itu. Penyebabnya adalah al-kufru.
keingkaran. Ingkar kepada siapa? Kufrul asir. Arti kufrul asir, ingkar kepada suami. Itu penyebab terbesar. Ketika Nabi selesai menyampaikan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, maka Nabi pergi kepada jamaah para wanita sahabiah bersama Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Nabi menyampaikan khutbah secara khusus untuk kalangan wanita. Nabi bertekan di atas pundak Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabi katakan, ra'aitun nara ittala'tu 'alan nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku sudah tengok ke neraka, penduduk terbesarnya adalah wanita. Wanita itu di zaman itu bertanya, kenapa kami masuk neraka wahai Rasul? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kufrul asyir. Nah, mengingkari kebaikan suami. Nah, kalau uangnya lancar, masih muda, kuat bekerja, suamiku. Tapi udah mulai batuk-batuk, nah itu udah ditinggalkan dia. Gak pernah saya lihat kebaikan dari dirimu. Jadi panas setahun hilang karena hujan semalam. Permintaan pertama ditunaikan, kedua, ketiga, keempat, ke-99 semuanya ditunaikan. Tapi pas ke-100 enggak mampu lagi ditunaikan oleh suaminya. Dikatakan, "Mar ra'aitu khairam min." Enggak pernah saya lihat kebaikan dari dirimu. Itu masuk neraka itu orang. Masuk neraka. Naam. Ayyuman imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa saja wanitanya yang meninggal dunia istrinya, suaminya ridha, suaminya rela, suaminya puas dengan pelayanan dan akhlaknya, maka wanita itu termasuk ahli surga. Jannatuki tahta qadami zawjik. Surgamu di bawah telapak kaki suamimu. Ini belajar agama, membelajar agama. Tapi dia tidak tahu hak-hak suami. Maka dia enggak masuk surga. Nah, ketika seorang berpesan pada istrinya, ketika dia mau berangkat perang, apapun yang terjadi, kamu gak boleh keluar rumah. Apapun yang terjadi. Akhirnya pergilah suaminya perang, bukan hurut, perang. Lalu ibunya sakit, datang pesan kepada wanita tersebut, ibumu sakit, jenguklah dia. Kata dia, enggak bisa, saya enggak dapat izin. Kemudian datang lagi berita, ibumu dah hampir sakarat, jenguklah. Enggak dapat izin saya untuk keluar. Orang kampung bilang anak durhaka, orang kampung. Kemudian 3 hari ibumu dah mati, mau dikuburkan lagi, mau lihat mukanya terakhir kali. Kata dia, saya enggak dapat izin dari suami saya. Karena ini enggak boleh keluar dalam kondisi apapun, itu pesannya. Orang akan berpandangan sinis, ini wanita enggak punya adab. Tapi ibunya dikuburkan, setelah dikuburkan semua keluarganya bermimpi bertemu dengan ibu tersebut. Apa kata ibu itu? Saya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena saya punya anak wanita yang taat kepada suaminya. Nah, itu wanita ketaatannya sama suami. Tapi suami ketaatan sama ibunya. Nah, ibu taat sama
suaminya. Suami itu sama ibunya, itu namanya keadilan. Yang dikatakan gak adil, masa kami wanita sama suami saja, anak laki-lakimu sama kamu, bukan sama istrinya. Nah, istri anak laki-lakimu sama suaminya. Nanti kalau dia punya anak, anaknya itu sama ibunya, kan itu keadilan. Naam. Amatu ahlin nar an-nisa. Amatu adzabil qabri minal baul. Rata-rata azab kubur itu dari karena kencing. Min ta'lil, dari karena bauli kencing. Jadi rata-rata azab kubur itu dari karena kencing. Kalau dia enggak kencing-kencing, maka dia enggak akan masuk azab, enggak kena azab kubur. Tapi karena dia kencing dan dia tidak bisa ikuti aturan yang benar, kencing berdiri atau masuk WC celana tidak digulung kakinya, ketika dia buang air kecil, kaki celananya kena percikan-percikan air kencing, batal sholatnya. Atau istinjanya enggak benar. Istinja enggak benar. Istinja dengan air yang tidak suci. Badan bersentuhan dengan dinding WC enggak dicuci. Apalagi masuk WC umum. Bau jengkol. Nah, itu masih dicuci dulu dinding-dindingnya baru duduk. Pagi WC-nya kecil. Ketika kita mau berdiri, bersentuhan kulit dengan dinding WC, cuci dulu. Kalau enggak sah sholat. Yang buang air kecil, celana enggak digulung, pas saja terulur ke bawah. Kenalah kloset. Tekanannya kuat. Karena dari tadi enggak boleh izin. Karena percikan ke celana, insyaallah. Atau belum masuk WC, dah keluar sedikit. Tapi celananya enggak dia ganti, tetap itu sholat. Masuk neraka. Disiksa dan kubur karena sholatnya enggak sah. Nah. Itu mana amatu azabil qabri minal baul. Ibadallah. Ibadallah itu munada. Ya-nya dibuang. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Enggak perlu pakai ya ibadallah. Ya-nya dibuang. Wahai hamba-hamba Allah. La tusawunna, sungguh benar-benar kalian luruskan akan saf-saf kalian. La lam taukid, maknanya sungguh. Kemudian kitab. Tusawunna, sungguh benar-benar kalian luruskan. Benar-benar itu muncul daripada nun taukid. Itu disebut nun taukid sakila. Nun taukid sakila kalau bertemu dengan fi'il jama' maka fi'ilnya dibina atas dumma. La tusawunna, sungguh benar-benar kalian akan luruskan. Sufufakum, akan saf-saf kalian. Atau la yukhalifannallahu. Yukhalifah itu mufrad, maka dia dibina atas fathah. Sungguh benar-benar akan menyelisihkan, menyelisihkan oleh Allah antara muka-muka kalian. Mukanya berselisih. Apa maksudnya muka berselisih? Hah? Coba lihat ke belakang, Delano sama itu imam tu, Imam Padang. Imam Padang mana? Antum kenapa lihat lagi belakang? Coba antum lihat Imam Padang. Muka antum berselisih enggak? Muka antum berselisih enggak? Enggak, pas. Lurus. Enggak berselisih. Tapi ketika si Delano menoleh ke belakang, nampak Imam Padang, langsung dia putar muka.
Si imam padang karena lihat dia lano melihat, dia langsung memalihkan pandangan. Itu maknanya berselisih. Satu lihat ke kiri, satu lihat ke kanan. Imam jalan dari arah depan. Si Delano jalan dari sini. Pas jumpa di jalan dia menoleh pandangannya. Satu membuang pandangannya ke kiri, satu lagi membuang pandangannya ke kiri juga. Nah, sama-sama membuang ke kiri karena dia berada hadapan. Kenapa hal itu terjadi? Karena safnya lurus, tertumbuh kebencian di dalam hatinya. Nah, tumbuh kebencian karena saf tidak lurus. Berarti menyatukan umat itu mulai dari saf. Kalau enggak lurus saja umatnya berselisih, apalagi kalau umat tidak berdiri dalam saf. Itu konsepnya. Berarti persatuan umat diawali dari sholat berjamaah. Sementara siapa yang mau diluruskan? Satu imam, satu makmum. Istawu. Bukan istawu, istawi. Karena mufrad. Luruskan shofmu. Makmumnya memang sendirian. Imam, saya luruskan sama siapa? Jamaahnya banyak, shofnya enggak lurus, umat pecah belah. Apalagi enggak berjamaah. Itu bukan pecah belah lagi, hancur, berantakan. Berarti perbaikan umat diawali dari sholat berjamaah. Mereka bicara tentang khilafah, khilafah, tabligh tidak berpikir tentang khilafah. Enggak tahu dia rahasianya betul-betul, enggak mengerti. Dikatakan khilafah, rapat khilafah, tapi tidak sholat berjamaah. Berpikir persatuan umat, rapat tapi tidak sholat berjamaah, enggak akan pernah bersatu. Sholat berjamaah pun belum tentu bersatu kalau shofnya tidak lurus. Maka Nabi mengambil berat tentang shof. Nabi berjalan setiap sebelum mau sholat di awal-awal Islam, Nabi pegang pundak-pundak sahabat untuk meluruskan shaf. Nah, Nabi pegang dada-dada sahabat untuk meluruskan shaf. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ditugaskan orang untuk meluruskan shaf karena jamaah yang cukup banyak. Nah, kantong kalau jadi imam pastikan shafnya lurus baru diangkat takbir. Ini dia luruskan saf, enggak lihat makmum. Stau, stau. Istaqimu wa'tadilu. Sawu shufufakum. Wa inna tasyata shufuf min tamami qomis shalah. Dia lihat ke dinding. Itu kan enggak masuk dalam logika. Padahal ke dinding, saf lurus, makmumnya belakang. Maka bagi seorang imam meluruskan saf lihat ke makmum, lihat ke makmum. Maju dikit, hakimu, maju. Nah, itu mundur. Rapat. Nah, begitu pengaturan shaf. Pentingnya meluruskan shaf, karena kalau tidak lurus umat akan pecah belah. Nah, akan pecah belah. Tidak mau lagi ikut arahan. Kenapa? Saf tidak lurus. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wada'allahul haraja, menghapuskan oleh Allah akan dosa, menghapuskan oleh Allah akan dosa kecuali imra'an, seseorang iqtarada, yang dia berhutang
imra'an kepada manusia yang lain, kepada orang lain, zulma, karena kezaliman. Fadhalika ihrij, maka itu orang dia akan berdosa, wayahlik, dan binasa. Berhutang karena kezaliman atau berhutang secara zalim atau berhutang membuat perkara zalim, membuat perkara dosa, terlibat dengan utang piutang karena judi, terlibat utang piutang karena beli sabu, mabuk-mabukan, maka orang itu akan berdosa dan akan binasa. Ketika dia tidak mampu lagi bayar hutang, dia bunuh diri. Ibadallah tadawu, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Itu syariat, berobatlah kalian. Hakikat at-tabibullah, yang menyembuhkan itu Allah. Itu dalam hati taruhnya, tapi aplikasinya, cara pelaksanaannya tetap berobat. Tadawu, berobatlah kalian. Tadawu, tadawau, tadawau. Ini salah baris ini. Tadawau, berobatlah kalian. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lam yadu' da'an, tidaklah Allah meletakkan sebuah penyakit, tidaklah Allah meletakkan satu penyakit, illa wada'a lahu dawa'an, melainkan Allah letakkan bagi penyakit itu akan obatnya. Jadi tidak ada penyakit enggak ada obatnya. Tidak ada penyakit yang enggak ada obatnya. Setiap penyakit Allah kirim ke dunia ini, waktu yang sama Allah juga kirim obatnya. Tapi Allah tidak pernah ciptakan obat dari perkara haram. Illa da'an wahida, kecuali satu penyakit yang enggak ada obatnya. Al-haramu tua. Usia 50 tahun, dilihat giginya ada lepas, obatnya biar tumbuh gigi lagi. Apa obatnya biar uban enggak tumbuh, biar hitam lagi? Apa obatnya biar mata enggak kabur? Apa obatnya biar bisa minum es lagi? Enggak bisa diobati. Tua itu enggak bisa diobati. Maksud di tua di sana adalah maut. Operasi lagi, dioperasi lagi, operasi lagi. Kulitnya ada kendor, kencangnya lagi, operasi lagi. Enggak akan ada. Memang berubah secara zahirnya, tapi secara mesin dalamnya tetap dah tua. Akan nunggu ajal. Nah, tapi kalau asam lambung ada obatnya. Asam urat ada obatnya. Darah tinggi ada obatnya. Tinggal direndahin. Darah rendah tinggal ditinggi. Pusing tempel. Sini. Masuk angin, kasih minyak angin. Pusar. Gigi kan permen. Tadawa, berobatlah. Jangan sampai enggak mau berobat. Nah, tapi obat yang terbaik itu adalah madu. Habbatus sauda sifaul likulli da'. Nah, itu enggak perlu pakai resep dokter. Habbatus sauda sifaul likulli da'. Sakit kepala, habbatus sauda.
Sakit jantung habatus sauda. Gatal-gatal habatus sauda. Sifaul likulidah itu obat bagi setiap penyakit. Nah, illal maut. Kecuali mati yang enggak bisa diobati oleh batu sauda. Gatal kan dari darah. Nah, darah yang bersih tidak akan menyebabkan gatal. Ini batu sauda biar darahnya bersih. Oh, lama kali saya minum sebotol sehari, dia cepat sembuh. Nah, batu sauda. Kemudian bekam al-hijamah. Berbekam. Kemudian al-fasdu. Tapi Nabi melarang al-kai. Berkemo itu enggak boleh. Kemoterapi enggak boleh. Karena itu termasuk kai. Menggunakan hawa panas. Dan kimia bukan obat. Nah, sekali lagi kimia itu bukan obat. Itu adalah penawar. Bisa meredakan sakit kepala. Itu baca, jujur dia bilang tuh bisa meredakan, bukan menyembuhkan, meredakan. Meredakan nyeri sendi, meredakan. Bukan menghilangkan. Obat itu sifatnya menghilangkan. Maka menghilangkan itu obat sunnah. Tibbun nabawi. Berobat dengan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik. Cukup insyaAllah.